alternatif menu makan siang ikan bakar Pondok Kuning. Sebelum kamu menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, kasih komen, dan share linknya. Terima kasih. Rabu, 2 Juni 2021. Waktu menunjukkan pukul 12.27 waktu Indonesia Barat. Melengkapi kegiatan makan siang kami pada hari ini. Saat ini kami telah berada di kedai ikan bakar Pondok Kuning yang beralamat di kilometer 9 belakang toko buku Lotus Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kedai ikan bakar Pondok Kuning merupakan cabang dari kedai ikan bakar Pondok Kuning yang sebelumnya telah ada di Kota Kijang, Kabupaten Bintan, dan kini telah memiliki beberapa cabang di Kota Tanjung Pinang. Kedai ikan bakar Pondok Kuning menyediakan beberapa jenis ikan yang bisa kamu pilih sebagai menu makan siang kamu hari ini, mulai dari ikan putih, ikan lebam, ikan selar, ikan pari, dan ikan jebong. Rahasia kelezatan dari kedai ikan bakar Pondok Kuning terletak pada bumbu ikan bakarnya, sambal terasinya, dan tahu tempe bacemnya. Seperti apa suasana makan siang kami di kedai ikan bakar Pondok Kuning hari ini? Saksikan videonya berikut ini. Demikian informasi dari kami seputar kedai ikan bakar Pondok Kuning. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat dan mohon maaf jika masih terdapat kekurangan di sana-sini. Dukung selalu melihat Kepulauan Riau Channel sebagai channel informasi dan juga referensi perjalanan wisata kamu di Provinsi Kepulauan Riau. Akhir kata kami mohon undur diri dan sampai ketemu lagi di episode-episode melihat Kepulauan Riau Channel selanjutnya.